ada di SMA 1 Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, dan Provinsi Jawa Timur. Pada pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan mengenai persebaran fauna di Indonesia yang terbagi atas tiga, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian tengah atau peralihan. Di mana fauna Indonesia di bagian timur, tengah, dan barat ini mempunyai perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis atau faktor alam. Contoh dari fauna Indonesia yaitu ada fauna macan, ada harimau, ada fauna cendrawasih di bagian timur, dan juga ada fauna komodo yang khusus di bagian tengah. Baiklah, kita simak dulu videonya. Namun sebelumnya, dengan menyimak video ini, Ibu harapkan kalian bisa paham dengan jelas tentang persebaran fauna-fauna yang ada khususnya di Indonesia. Marilah kita saksikan bersama video yang akan Ibu putar. Selamat menyaksikan. Bagaimana respon kalian setelah kalian menyimak video yang Ibu sampaikan tadi? Dan jika kurang paham, maka kalian bisa kirim komentar di channel ini. Dan semoga dengan menyimak video ini, maka kalian lebih paham pastinya dibandingkan sebelum kalian menyimak video yang Ibu sampaikan. Jangan lupa kalian klik like dan share, juga subscribe di channel ini, dan tetap semangat dalam Sagu Sanok Guru Geografi. Tetap semangat.